Oke, okay, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online, video seri persiapan ulangan harian materi gerak soal nomor 4. Perhatikan grafik kelajuan V terhadap waktu T dari pergerakan sebuah mobil berikut. Ada grafik sumbu X-nya T waktu satuannya sekon dan sumbu Y-nya V kecepatan satuannya meter per sekon. Pertanyaannya, kelajuan mobil saat detik ke-22 sebesar titik-titik meter per sekon. Begitu? Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan bahas soal, jangan lupa dukung Pak Wisnu terus dengan cara subscribe channelnya Pak Wisnu, follow Instagramnya Pak Wisnu, dan like Facebook page-nya Pak Wisnu. Yuk kita bahas soalnya. Oke guys, kita mulai bahas soal nomor 4. Perhatikan grafik V dan T kelajuan mobil saat detik ke-22. Oke. Kita akan melihat dari soal ini itu yang ditanya apa. Oke, kita ulangi ya. Kelajuan mobil saat detik ke-22. Kelajuan itu berarti VT ya, teman-teman. Ini mana nih? Oke, ganti pen. Oke. Yang ditanya itu adalah kelajuan, kata kuncinya kelajuan dan detik ke-22, berarti yang ditanya adalah kelajuannya berapa saat detik ke saat T-nya itu 22 sekon. Oke, berarti kita harus ngerti VT ini rumusnya apa. VT untuk gerak lurus berubah beraturan itu sama dengan V0. Kita lihat geraknya dari C ke D. Ini kecepatannya bertambah apa berkurang? Lihat di titik C kecepatannya 15. Di titik D sini kecepatannya adalah di paling bawah berarti 0. Berarti kecepatannya dari 15 ke 0 semakin cepat apa semakin lambat? Yes, betul, semakin lambat. Artinya kecepatannya nanti berkurang. Sehingga disebut perlambatan, A-nya negatif ya, men A dikalikan T. Ini yang kita cari teman-teman. Terus V0 kita punya berapa? 15 ya. Ini kita anggap V0-nya di sini karena kita hanya melihat gerakan di titik C dan titik D. Karena titik 22 sekon itu daerah sini, kita nggak bisa pastikan di sini itu nilai V-nya berapa. Sehingga kita harus pakai rumus ini untuk nyari kecepatan detik ke-22. V0 kita punya sudah 15. A kita belum punya. Kemudian T ini kita bisa lihat yang ditanya adalah detik ke-22. Detik ke-22 kalau dihitung dari 15 berarti berapa? 15 sampai 22 berarti 22 dikurangi 15 berapa teman-teman? 15 sampai 22 berapa? 7 ya. Oke. Berarti kita punya 7 kalau dihitung dari titik C ya. 7 sekon. Jadi kita ngitungnya dari titik C nanti ini. Ngitungnya dari titik C. Nah, kita sudah punya V0, kita sudah punya T, kita belum punya A. Berarti langkah selanjutnya adalah kita nyari A-nya dulu berapa? A-nya berapa? Cara nyarinya gimana? Kita pakai bantuan grafik VT-nya. Oke, ini pakai bantuan grafik VT. A itu rumusnya V dibagi T. Alias kalau pakai grafik berarti V itu depan dibagi samping, alias tangan ya. Berarti kita bisa hitung nih depannya ini ya, sudutnya ini. Kita tanya, berarti depannya itu ini. Sini titik ini sampai titik bawah ini adalah 15 ya, panjang ini ya. Jadi depannya itu 15, sampingnya itu dari sini sampai sini, alias dari 15 sampai 25 berapa? 10. Sehingga kita punya A-nya 1,5 meter per sekon kuadrat. Ketemu nih A-nya 1,5 meter per sekon kuadrat. Kalau A sudah ketemu, berarti kita bisa ngitung VT ya, pakai rumus itu. Berarti langkah selanjutnya kita terakhir ini ngitung kelajuannya. VT sama dengan V0 min A dikalikan T. V0-nya kita isikan 15 di titik C,
Perlambatannya 1,5 dikalikan berapa? Dikalikan 7. Oke, 5, 1,5 kali 7 ya. 1,5 dikalikan 7. 7 kali 5, 35. 3 nyimpen di sini. 7 kali 1, 7 tambah 3, 10. Di belakang koma ada 1, berarti 1. Berarti 15 dikurangi 10,5. Berapa? 15 dikurangi 10,5. Ini 4, ini jadi 10. 10 kurangi 5, 5,4 kurangi 0, 4, 1 kurangi 1, 0. 4,5 teman-teman meter per sekon. Jadi kelajuan mobil saat detik ke-22 adalah 4,5 meter per sekon. Begitu teman-teman, jangan lupa kalau suka videonya Pak Wisnu, subscribe channelnya Pak Wisnu agar tidak ketinggalan materi-materinya Pak Wisnu. Dan kalau masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, pasti insya Allah Pak Wisnu jawab. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam.